15 arti bermimpi hamil. Satu, bermimpi hamil. Mimpi hamil tidak selalu berarti bahwa kamu sedang hamil atau bahkan ingin hamil dalam kehidupan nyata. Karena ini berarti ada beberapa ide kreatif mulai terbentuk dalam hidupmu. Ini seperti perubahan atau pencapaian tujuan dalam kehidupanmu. Kamu merindukan suatu hubungan dan perlahan-lahan mulai terbentuk dalam hidupmu. Atau kamu memiliki tujuan untuk diikuti, di mana kamu mengambil langkah kecil untuk mencapainya. Lalu mimpi tentang kehamilan juga adalah cara alam bawah sadar untuk mengomunikasikan perasaan yang sulit diungkapkan dalam kehidupan nyata. Pesan harapan, kegembiraan, ekspektasi, ketidakpastian, hingga kecemasan yang terkait dengan awal baru dalam hidupmu. Saat kamu memimpikan kehamilan yang besar dan berat, maka itu berarti kamu sedang memikirkan suatu ide atau pemikiran. Kamu kreatif dan berusaha menghasilkan beberapa ide luar biasa untuk menjadi kenyataan. Simbolisme mimpi ini memiliki makna positif tentang pertumbuhan, kemakmuran, pengejaran kreatif, dan kesuksesan. Bila kamu berulang kali bermimpi hamil besar, itu menandakan bahwa kamu tertarik untuk mengembangkan bakat dan minat kamu dalam kehidupan nyata. Bila kamu masih perawan dan bermimpi hamil, maka itu bisa berarti kekhawatiran atau masalah yang akan datang di masa depan. Ini memberitahu akan ada beberapa kejadian tak terduga yang dapat merenggut kebahagiaan dan kedamaian batinmu. Hingga mungkin membuat perasaanmu kesal dan kepercayaan dirimu juga akan goyah. Seorang gadis yang belum menikah bermimpi hamil juga melambangkan hasrat emosional dan perasaan tidak sehat yang terkait dengan kehamilan. Artinya kamu belum siap untuk memulai perjalanan baru. Mimpi ini juga berhubungan dengan ketakutan dan keraguan tersembunyi terkait sesuatu dalam kehidupan terjaga. Mimpi hamil dan merasakan gerakan bayi, maka ini berarti keberuntungan, kemakmuran, kebahagiaannya akan datang di masa depan. Kamu mungkin akan segera mendapatkan kabar baik bila saja kamu sedang mengerjakan sebuah proyek dalam kehidupan nyata. Merasakan gerakan bayi juga menunjukkan perasaan positif yang terkait dengan kesuksesan dan pengakuan dalam hidup. Bila kamu bermimpi cemas saat dalam tahap kehamilan apapun di kehidupan nyata, maka itu bisa berarti ketakutan dan kekhawatiran terdalam tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Kamu merasa khawatir apakah kamu akan membuat pilihan yang tepat atau tidak. Bila seorang pria mimpi tentang istri hamil, maka itu berarti apapun yang ia lakukan saat ini dalam kehidupan nyata, kemungkinan besar akan berhasil. Dan ia harus tetap tenang dan memanfaatkan sepenuhnya upaya dan bakatnya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Tetapi seorang pria yang bermimpi tentang kehamilan istrinya juga bisa menjadi tanda ketakutan dan keraguan diri yang tersembunyi terhadap pekerjaan-pekerjaan penting dalam kehidupan nyatanya. 2. Mimpi hamil anak laki-laki. Secara simbolis, mimpi ini terkait dengan pencapaian tujuan jangka panjang, pertumbuhan spiritual, kerinduan akan persahabatan dan hubungan yang stabil dengan pasangan. Memiliki indikasi positif untukmu, karena juga bisa mewakili sisi kepribadian kamu yang lebih kuat, lebih berani, dan bijaksana. 3. Mimpi hamil anak perempuan. Hamil anak perempuan dalam mimpi melambangkan kesuksesan dan keberuntungan. Ini tanda bahwa kerja kerasmu telah atau akan terbayarkan. Rencanamu telah sampai pada kesimpulan yang pasti. Demikian arti yang tadi dalam tema mimpi ini juga bisa berlawanan. Contoh, bila kamu hamil dalam kehidupan nyata dan masih mendapatkan mimpi seperti ini, itu bisa berarti keinginanmu yang tertekan karena mengetahui jenis kelamin bayimu sendiri. Mungkin saja kamu sangat ingin memiliki bayi laki-laki, tetapi apa daya Tuhan memberikanmu bayi perempuan, sehingga kamu mengalami mimpi seperti ini. 4. Mimpi hamil anak kembar. Bermimpi hamil anak kembar, maka itu berarti kamu berada di antara dua tanggung jawab dalam kehidupan nyata. Mungkin saat ini kamu sedang membagi waktu dan tenaga dalam mengejar cita-cita. Keduanya sama pentingnya dan menuntut upaya keras. Mimpi tentang anak kembar ini berarti menyeimbangkan dua hal dalam hidup dengan mudah. Memiliki anak kembar identik dalam mimpi adalah simbol pertumbuhan, kabar baik, dan masa depan yang lebih cerah. Kamu benar-benar akan memiliki banyak hal untuk dikerjakan dalam kehidupan nyata dan mimpimu menyampaikan pesan ini secara eksplisit. 5. Mimpi hamil makhluk seram. Terkadang mimpi tentang kehamilan bisa menjadi sangat aneh dan mengerikan.
Dan ini adalah kekuatan yang dikemas dengan emosi dan menunjukkan pemahaman yang lebih dalam tentang keadaan terjaga. Mimpi ini mengacu pada masalah yang belum terselesaikan dalam hidupmu yang menyebabkan kecemasan dan ketakutan. Mungkin kamu merasa tidak yakin terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Dan lambang beberapa peristiwa asing dan tak terduga yang akan segera terjadi. Bila kamu sedang benar-benar hamil dalam kehidupan nyata, maka mimpi ini mencerminkan ketakutan dan kekhawatiran tentang kesejahteraan bayi yang sedang kamu kandung. 6. Mimpi pasangan hamil. Tema mimpi seperti ini tanda bahwa sebagian dari dirimu sedang mengalami transisi dan perubahan. Itu bisa berarti bahwa beberapa aspek tertentu dalam hidupmu baru saja berubah atau akan segera berubah. Tetapi, dalam beberapa konteks mimpi, ini melambangkan usaha yang sukses. Karena ketika seorang pria memimpikan kehamilan pacarnya, itu berarti dia bekerja keras untuk memperkuat hubungan dan mengalir bebas apa adanya. Kalian berdua merasakan satu sama lain, dan ini membawa perubahan besar dalam hidup kalian berdua. Mimpi ini juga bisa mengacu pada pertumbuhan dan pemeliharaan beberapa bidang penting dalam hidup si pemimpi. 7. Mimpi dihamili oleh orang lain. Saat Anda mimpi hamil oleh pria lain, itu indikasi bahwa hubunganmu dengan suami berada di persimpangan jalan. Mungkin saja kamu tidak bahagia dengannya hingga ini menandakan hilangnya cinta dan keintiman. Demikian ini juga bisa berarti bahwa ada sesuatu dalam hubunganmu yang tetap tidak bisa terekspresikan. Mungkin ini secara khusus menunjukkan kegagalan, kekecewaan, dan konflik batin antara pasangan. Bila seorang mantan pacar membuatmu hamil dalam mimpi, maka itu berarti kamu telah belajar banyak dari hubunganmu sebelumnya, dan akan menyadari bahwa kamu telah menemukan bagian baru dari dirimu sendiri. Kamu telah belajar melepaskan luka masa lalu dan melanjutkan hidup di masa depan. Mimpi ini tanda peningkatan diri, mengembangkan perspektif baru, menetapkan tujuan inovatif, dan penyembuhan emosional. Sehingga ini semua tentang bagaimana kamu menemukan diri sendiri. 8. Mimpi ketuban pecah. Tema mimpi ini melambangkan kehilangan dan kerusakan. Ini juga menunjukkan kegagalan dan kekecewaan. Kamu telah menderita kerugian yang tidak dapat dipulihkan, hingga menimbulkan potensi ancaman bagi kesehatan mentalmu di dunia nyata. Emosimu bisa semakin tinggi dan membuat kamu mengalami kecemasan dan stres untuk waktu yang cukup lama. 9. Mimpi pembuahan. Saat kamu bermimpi tentang pembuahan, maka itu menandakan sesuatu yang lain dalam kehidupan nyatamu sedang dalam proses tumbuh dan berkembang. Bisa melambangkan awal dari beberapa perjalanan baru dan ceria dari pengejaran kreatif yang telah kamu mulai. Ini bisa berupa pekerjaan baru, pernikahan, atau bahkan memulai pekerjaan bisnis. Mimpi ini juga memberi pesan untuk menyusun rencana tindakan permulaan dan perumusan ide dan mengubahnya menjadi kenyataan. 10. Mimpi keguguran. Wanita hamil mungkin sering mengalami mimpi seperti ini karena mereka selalu fokus pada kesejahteraan anaknya di dunia nyata. Keguguran dalam mimpi menunjukkan ketakutan, ketidaknyamanan, penderitaan rasa sakit, dan mengungkapkan emosi negatif yang kuat terkait dengan sesuatu yang membutuhkan waktu dan usaha untuk pertumbuhan. Dalam situasi kehidupan nyata, bila kamu telah memulai sebuah proyek dan tampaknya gagal, kamu mungkin saja bisa mendapatkan mimpi seperti ini. Ini mewakili rintangan dan gundukan dalam hidup. Kamu mungkin bisa menderita kerugian atau hasil yang mengerikan. Mimpi ini adalah panggilan untuk selalu berhati-hati dan menjaga tujuan hidupmu. Jangan pernah menjadi ceroboh dan berhenti melakukan sesuatu yang tanpa ada tujuan. 11. Mimpi aborsi. Bila kamu bermimpi melakukan atau sedang dalam perjalanan untuk aborsi, itu bisa berarti ketakutan terdalam dirimu dalam menemukan jalan. Bagi ibu hamil dalam kehidupan nyata, mimpi ini melambangkan rasa takut kehilangan bayi. Bagi wanita yang tidak hamil dalam kehidupan nyata, mimpi ini melambangkan kegagalan, takut kehilangan kesempatan, hambatan dalam mewujudkan cita-cita, terlebih juga dalam memiliki bayi. Terkadang mimpi ini juga meramalkan bahaya yang akan datang dan mengingatkan untuk lebih berhati-hati terhadap sesuatu hal. 12. Bermimpi mencoba ingin hamil. Bila kamu bermimpi tentang mencoba ingin hamil, itu bisa berarti pemenuhan keinginan. Kamu ingin memiliki bayi dalam hidupmu. Sehingga ini adalah cara simbolis untuk mengungkapkan keinginan tersembunyi yang selama ini kamu abaikan. Penafsiran lain dari mimpi semacam ini adalah membantu mengidentifikasi masalah dan hambatan kehidupan nyatamu yang menantang. 13. Mimpi melihat orang lain hamil.
Bila kamu bermimpi tentang orang lain yang hamil bayi, itu berarti ketidakbahagiaan dan kecemburuan. Perasaanmu tidak puas dengan sesuatu yang baik terjadi pada orang lain dalam dunia nyata. Karena kamu tidak senang dengan perubahan dan sangat ingin menghentikan transisi. Kamu mungkin merasa kurang dapat mengendalikan situasi hingga mengakibatkan emosi negatif. Ketidakbahagiaan di kehidupan nyata digambarkan dalam pikiran bawah sadarmu. 14. Mimpi tidak bisa hamil. Bila kamu bermimpi tidak bisa mengalami kehamilan, itu mungkin merupakan tantangan yang kamu hadapi untuk memulai usaha baru dalam kehidupan nyata. Bagi wanita yang ingin mengandung, simbol mimpi ini juga berarti masalah kesuburan, tetapi tidak dapat melakukannya karena berbagai alasan. Seperti masalah kesehatan tubuhmu, masalah yang terletak pada suamimu, ataupun kamu belum menikah. 15. Pria bermimpi hamil. Saat seorang pria melihat dirinya hamil, maka itu berarti beberapa ide kreatif dan inovatif sedang terbentuk dalam dirinya. Lalu juga bisa menjadi awal baru untuk sebuah proyek pekerjaan baru. Seorang pria yang mendapatkan mimpi seperti ini harus memanfaatkan sumber daya yang ada pada dirinya dan bekerja menuju tujuan yang ditetapkan, karena temannya tentang kemajuan dan pertumbuhan. Sebaliknya, beberapa analis mimpi juga berpendapat bahwa ketika seorang pria bermimpi tentang kehamilan, itu melambangkan keinginan untuk memiliki anak di kehidupan nyata.